sebetulnya waktu kita menentukan sebuah tren itu tidak semata-mata hanya, oh ya ini bagus, oh ya ini keren, lalu itu akan menjadi suatu tren. Sebenarnya terdapat proses dan riset dan juga pendataan yang cukup akurat ya, yang diperlukan untuk kita tentukan itu menjadi suatu tren. Biasanya kalau tren itu berupa suatu tren yang semu, ya, jadi dia kan cuman hanya tiba-tiba dan hanya periode yang pendek ya. Nah, kalau misalkan demikian itu biasanya itu terjadi dengan begitu saja. Jadi bisa karena pengaruh dari sosial media, jadi tidak melalui dari riset atau pendataan yang kita lakukan untuk mengetahui bahwa ini akan menjadi suatu tren seperti itu. Kalau yang tren abadi itu lebih kita lakukan secara pendataan, secara riset. Nah, kalau misalkan yang abadi itu, jadi abadi dalam artian mungkin dia bisa bertahan 3-5 tahun misalnya seperti itu. Jadi tidak semu pendek cuman hanya viral sesaat lalu sudah hilang seperti itu. Sekarang balik lagi dari kebutuhan bisnisnya. Nah, kebutuhan bisnisnya apa? Misalnya seperti fashion, memang disarankan kita punya beberapa part. Jadi mungkin kita bisa mix and match. Jadi piecesnya misalkan untuk fashion ya, misalnya piecesnya kita ada yang trennya itu yang bisa long lasting, misalnya bisa berdurasi sampai 5 tahun misalnya atau 3 tahun misalnya. Jadi sehingga orang itu beli tidak hanya maksudnya oh saya cuma pakai sebentar habis itu saya nggak pakai lagi. Jadi banyak orang yang berpikir itu juga sekarang adalah suatu hal yang pemborosan ya kalau untuk fashion, untuk produk fashion. Nah, kalau misalkan bisnis makanan mungkin bisa lebih ikut ke tren semu. Jadi istilahnya mungkin sekarang yang lagi tren apa? Jadi banyak orang kan yang beli. Misalnya sekarang lagi tren makanan Korea atau misalkan barbecue misalnya seperti itu. Itu kita masih bisa kita jalani. Jadi tergantung balik lagi tergantung dari jenis bisnisnya apa sebenarnya.